Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, yaitu Deo. Ya, kali ini kita akan membahas tentang BCL ya, ketika suaminya dipilih untuk selingkuh atau meninggal. Seperti apa videonya, langsung kita lihat videonya berikut ini teman-teman ya. Kasarnya nih, ya. Mendingan suami lo selingkuh apa suami lo meninggal? Nah, itu teman-teman. Ya mendingan suami gue selingkuh, mendingan suami gue diambil sama orang lain ya. Jadi dia lebih pilih dia masih ada. Suaminya untuk selingkuh ya, daripada meninggal. Ingat ya, ini pendapatnya adalah pendapat pribadinya BCL teman-teman ya, Bunga Citra Lestari. Bukan pendapatnya secara umum teman-teman ya. Ya dia memiliki pendapat seperti ini ya karena dia tahu karakter suaminya itu nggak mungkin selingkuh. Nah ini teman-teman. Ya. Dan beliau juga tidak ingin kehilangan suaminya itu ya. Jadi dia dalam keadaannya dia itu lebih baik dia selingkuh daripada saya kehilangan dia, karena dia merasa suaminya sudah sudah meninggal, kemudian dia tidak dia takut kehilangan teman-teman ya, dia tahu takut kehilangan suaminya itu lebih baik selingkuh. Tapi ini dalam kondisinya BCL, tapi secara umum teman-teman ya, kebanyakan orang ya tidak memiliki pendapat yang sama seperti BCL ini. Ingat, Bunga Citra Lestari di sini itu tahu karakter suaminya itu nggak akan selingkuh teman-teman. Ya. Sehingga dia mengatakan hal seperti ini. Ini menurut pribadi saya ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut orang lain mungkin berbeda jawabannya ya. Karena Ashraf ini adalah almarhum ini adalah yang penyayang kepada istri sama anaknya teman-teman dan nggak mungkin selingkuh. Sehingga BCL ini berpikir lebih baik dia selingkuh daripada meninggal ya. Ya, itu kalau gue personal. Kalian bebas memiliki pendapat ya, tidak sama dengan pendapat kami pribadi, tidak masalah ya teman-teman ya. Yang penting kalau kalian berkomentar, komentar yang sopan santun, terjaga ya, kemudian tidak menyakiti kedua belah pihak atau siapapun. Kalau kalian cocok dengan channel ini, kalian bisa subscribe, like, and share. Yang jelas kalau menurut saya pendapatnya BCR ini adalah pendapat murni dari dia, karena dia tahu karakter suaminya itu adalah orang yang setia. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.